Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Komika Kiki Saputri saat ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pernikahannya dengan M. Hairi. Setelah usai menggelar acara lamaran pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 lalu, Kiki Saputri dan M. Hairi akan segera menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat. Ia juga baru saja sudah selesai melakukan fitting busana pernikahan. Ia baru fitting nih, sudah ditentukan dan nanti lihat saja pakai baju apaan, kata Kiki Saputri yang ditemui bersama M. Hairi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Wanita berusia 29 tahun itu menyebut nantinya ia dan M. Hairi menyebar sebanyak 1.000 undangan dan akan menggelar 3 acara sekaligus. Nanti akan ada akad, resepsi, dan acara malam dihadiri teman-teman artis, bebernya. Konsep acaranya adat campur internasional, akan ada perpaduan adat Jawa dan Minang di akad dan resepsi, tuturnya. Dalam pernikahannya dengan Hairi nanti, ada momen spesial yang akan dilakukan Kiki terhadap calon suaminya itu. Yang spesial nanti gua akan roasting dia, Hairi, karena permintaan teman-teman juga. Aku roasting orang mulu jadi disuruh roasting kekasih aku sendiri, ujarnya. Kiki mengaku persiapan pernikahannya sudah 70%. Ia dan Hairi tinggal menyelesaikan perintilan yang belum dilakukan. Sama tinggal bayar doang, ucapnya seraya tertawa. Tapi, Kiki Saputri mengaku yang membuatnya pusing adalah menentukan tamu undangan untuk hadir di akad dan resepsi pernikahan, serta acara malam yang akan dihadiri sederet artis dan pejabat. Karena keluarga di kampung akan datang dan teman-teman artis banyak yang datang. Ya susahnya undangan ini di mana dan ini di mana. Dua keluarga harus diakomodir, beber Kiki Saputri. Doakan aja ya biar lancar deh, pungkasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.